Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Peringgitan Channel. Oke, selamat sore. Ini karena saya syutingnya sore-sore guys. Seperti ini suasananya sore-sore di perumahan Gria Peringgitan Asri. Oke, karena kurangnya konten, jadi aku update lagi aja ya untuk renov rumah ini. Kayaknya udah lumayan sedikit tambahnya. Siapa tahu kalian juga lagi bangun yang persis seperti ini, jadi bisa buat referensi. Oke, tapi untuk sebelumnya ini ada unit rumah tipe 36 yang kita jual dengan harga cuma sekitar 200 jutaan dan itu sudah plus isinya. Di area itu yang belum dicat itu di sana. Untuk ukuran tanah itu sekitar 5x12 dan untuk bangunannya 36. Kamar mandi di belakang. Untuk video dalam rumahnya kurang lebih seperti yang video ini yang di atas yang saya taruh, nanti linknya di atas ini seperti ini. Harganya 200, cuman yang itu belum ada isinya. Dan oke, kita review untuk unit ininya. Kita lanjut. Untuk area depan belum banyak yang berubah. Ini masih persiapan untuk di keramik, masih dibersihkan, dan untuk area depan masih sama, cuman ini udah di plamer. Dan ini untuk calon keramiknya untuk area carport, bentuknya seperti heksa juga, kurang lebih seperti ini, cuman nggak 3D, biasa polos. Dan ini area taman depan dengan kisi-kisi besi seperti ini, dan bawahnya ada bonsai. Ini bonsai dolar dengan akar-akar menjulur. Dan untuk area bawahnya dikasih rumput gajah. Oke guys, ini kata ownernya dikasih dolar supaya rumahnya juga seperti dolar. Oke. Ada batas mas, ya bisa mas. Ini tukang plafon nih. Oke. Dan ini layoutnya untuk area tengah, tidak ada lampu hias, iklan Sejon, iklan Adus, sabun mandi, kayak tukang plafon Ponorogo terkenal. Nah, pengen melapon, nek urung ngundang iki wis urung dadi dianggap plafonnya. Oke John, lanjut. Nah ini area lampunya dikasih lampu hias. Terus dan LED ada 4, ini masih pelamiran. Dan kita update nya untuk yang paling kelihatan adalah lantai. Lantainya memakai lantai motif kayu gas seperti ini. Dan dapurnya itu pakai batu tempel. Kita coba hidupkan gas lampunya. Teknya masih. Semua masih. Kita lihat, oke. Terus, iya, seperti ini layoutnya. Lampu-lampunya kalau di malam hari sangat terang. Oke, ini area dapur juga kena renov full hampir seluruhnya. Di ini, kalau kalian mau untuk rincian biayanya, tak kasih nanti videonya. Komentar di bawah bilang
untuk membuat dapur seperti ini totalnya seperti apa. Ini tapi sebelumnya udah ada yang di sana dan kita ganti untuk kompornya, itu diganti kompor tanam. Oke, dan ini untuk area kamar ada penambahan plafon di bawah plus ini dan LED kuning untuk area tidur. Selebihnya sama, ini masih plafon Ethernet yang cuma diperhalus. Oke, seperti ini. Lihatnya kalau belum lembut, pasang lampu seperti ini. Untuk area kamar depan masih sama, juga cuman masih granitnya. Dan ini dikasih jendela aluminium untuk geser. Oke. Ini area belakang sudah dikasih taman, sama seperti area depan tadi. Dan ini dapurnya gas, ini tempat makan, dindingnya juga diganti, dan ada lampu gantungnya juga. Ini redup-redup, oh ini pawan redup-redup, pada bojone sahdu. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk pintu nanti kita cat warna putih, duko. Tunggu aja untuk video selanjutnya. Loh mas, timnya ya mas ya? Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen. Enak pemandangan Raina. Oke, semoga membantu, menginspirasi untuk area plafon ini, guys. Ini ada plafon. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.